Bupati Indramayu Mantan Supendi divonis 4 tahun 5 bulan buiku Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Bandung. Terdakwa kabukti geus nampa suap infrastruktur dina panangtaung Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Terdakwa Supendi, Bupati Indramayu Mantan ngelakonan ponis di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Dina prak-prakan macakan ponis, Hakim nibanan ponis ka terdakwa nu bersalah dina kasus suap proyek infrastruktur dina panangtaung Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Diantik itu terdakwa kabukti nampa duit 3.828.000.000 ti karsa salaku pengusaha kontraktor anu ngawangun jalan. Balukar laku lampahna Hakim nibaran ponis 4 tahun 5 bulan bui denda 200.000.000 subsider 4 bulan kurungan. Kesannya ya kalau dilihat kita secara umum ya, secara umum sebetulnya dilihat dari pertimbangannya. Pertimbangannya putusan hakim itu telah mempertimbangkan apa yang kita tuntut. Pertimbangannya hampir seluruhnya yang mengacu kepada tuntutan kami. Jadi apa yang kita buktikan itu sudah konform. Sejeroning itu kuasa hukum terdakwa masih pikir-pikir karena ponis anu ditibankeun ku majelis hakim. Bagaimana ya? Apa? Pada prinsipnya kan kita sama-sama mempertahankan ini masing-masing ya. Nanti kan akan kita melihat secara lengkap kalau kita sudah mendapat salinan resmi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.